Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan nama saya Rahman Rahmansa. Saya anggota dari fotografi Dwi Marta yang dipimpin oleh Dr. Iwan Zahar. Sudah 3 tahun saya mengikuti Dwi Marta dan sudah 5 modul yang lulus dari 6 yang lulus dan yang 6 yang saya ikuti. Pertama saya ikuti foto still life, yaitu foto benda mati. Foto benda mati saya pergunakan untuk memfoto produk online seperti tas, sepatu, dan lain-lain. Dan juga saya dilatih untuk memfoto seperti lukisan Van Gogh, Rembrandt, Monet, dan lain-lain. Tapi Monet saya gunakan untuk di landscape 2, karena landscape 1 sifatnya realistis, naturalis. Kemudian saya mengikuti foto landscape 1, foto landscape pemandangan, ini di luar. Saya banyak kurang begitu berekspresi karena sifat landscape 1 naturalis dan realistis. Kemudian saya masuk ke landscape 2, fotonya lebih diajarkan menjadi lebih abstrak, lebih bertema dan dilatih untuk memasukkan perasaan karena sifatnya ekspresionis dan impresionis. Monet saya juga digunakan situ dan juga Van Gogh juga saya gunakan situ. Kemudian saya mengikuti foto modeling. Saya dilatih untuk memotret manusia. Sebenarnya bisa juga digunakan foto selfie. Saya juga menggunakan teknik selfie sendiri karena keterbatasan dana untuk menyewa model. Tapi di foto modeling saya lebih memahami tentang arah sinar. Saya lebih banyak menggunakan lampu studio karena saya lebih indoor dan berselfie. Kemudian saya mengikuti foto street. Foto street ini sama seperti foto model, cuma sifatnya di luar. Saya menggunakan anak saya sebagai modela dan saya mengikuti keseharian dia untuk menulis foto. Di first street ini saya lebih paham tentang aliran-aliran fotografi street yang terkenal. Kemudian yang saya ikuti adalah foto esai. Foto esai ini foto jurnalistis. Saya belum lulus karena saya belum menemukan acara yang menarik bagi saya. Keikutan saya di dunia fotografi Iwan Zahar ini, Dwi Marta ini, karena saya hobi foto dan saya sudah menjalani foto 6 tahun. Selama 6 tahun saya foto manusia, foto potret pernikahan. Dulu saya adalah bekerja di KUA. Sudah 6 tahun saya bertugas untuk foto semua pengantin yang menikah di kantor. Sudah lebih dari 5.000 pasang. Berapa pasang orang calon pengantin yang saya foto. Dan juga ada beberapa foto pernikahan yang saya tanganin. Dulu saya anggap foto saya sudah mumpuni untuk dunia fotografer. Ternyata setelah saya mengikuti modul Dwi Marta, ternyata ilmu foto saya banyak yang salah. Dari arah sinar saya kurang, dari komposisi warna saya kurang, dari pengambilan, sudut pandang pengambilan saya masih salah, masih kurang. Jadi saya bersyukur ada Pak Iwan Zahar ini dengan Dwi Martanya. Saya menjadi lebih paham akan seni fotografi. Juga saya membeli buku 11 jurus jitu menuju fotografi profesional. Di Gramedia bisa dibeli, tapi saya beli langsung dari Pak Iwan. Dan ditandatangani langsung oleh Pak Iwan dan diberi sedikit kenangan-kenangan berupa nasihat saja. Bagi saya itu adalah suatu hal yang berharga. Saya nggak bisa menunjukkan bukunya karena bukunya saya simpan nggak tahu di mana, saya lupa. Cukup sekian aja dari saya, dari himbauan saya supaya para fotografer pemula mengikuti atau setidaknya membeli buku 11 jitu fotografi, karena dengan 11 jitu teknik fotografi ini
akan berguna, selamanya akan dipakai, dan bila perlu dan sangat perlu jika mengikuti Dwi Marta, karena pemahaman kita akan dibimbing langsung oleh ahlinya, yaitu Dr. Iwan Zahar. Menurut saya harga segitu masih sesmurah, karena dari ilmu dan pendapatan akan balik lagi. Kemampuan saya juga sudah meningkat, dengan terbukti saya memenangkan lomba di foto yang lumayan, dan alhamdulillah uang untuk modulnya udah balik modal lah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.